Timnas Indonesia sampai di Hanoi lebih dulu karena naik pesawat sewaan, pemain Vietnam diminta nebeng di bagasi. Ya, ada-ada saja ungkapan warganet di media sosial TikTok baru-baru ini. Dikutip dari TikTok, akun @langkat_tv2 mengunggah video berisi foto Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan, yang menjelaskan bahwa Timnas Indonesia bakal tiba di Hanoi, Vietnam sore ini. Adapun tujuan Timnas Indonesia bertolak ke Vietnam untuk melakoni leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Untuk diketahui kembali, pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, Timnas Indonesia sudah menjalani leg semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan sengit itu berakhir tanpa pemenang, di mana Timnas Indonesia dan Vietnam gagal mencetak gol dan skor imbang kacamata menghiasi leg semifinal Piala AFF 2022. Nantinya, kedua tim akan bertanding kembali di leg 2 semifinal Piala AFF 2022, kali ini Vietnam yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Menurut jadwal yang ada, laga ini akan dimainkan di Stadion Maidin, Hanoi pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebab demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong bertolak ke Hanoi untuk persiapan leg. Mengenai itu, Timnas Indonesia dilaporkan bakal tiba sore nanti. Hal itu diketahui lebih cepat ketimbang Vietnam, yang disebut baru tiba di Hanoi pada malam harinya. Padahal, tim asuhan Park Hang-seo itu akan bertindak sebagai tuan rumah. Usut punya usut, Timnas Indonesia tiba lebih cepat lantaran menggunakan pesawat sewaan. Sedangkan Vietnam menggunakan pesawat komersial, yang mana jam penerbangannya harus mengikuti jadwal yang sudah ada. Hal itu pun mengundang komentar kocak para netizen. Bahkan, dalam akun TikTok tersebut, sejumlah warganet menyindir para pemain Vietnam, yang seharusnya ikut dalam bagasi Mark Lok DKK agar tak kalah cepat dari Timnas Indonesia. Selain itu, ada pula yang terkaget Timnas Indonesia sampai di Hanoi lebih cepat. Warganet murka lihat wasit Timnas Indonesia vs Vietnam, tackle terbang Doan Van Hau enggak dapat kartu, kok bisa sih? Meski mendominasi penguasaan bola, Timnas Indonesia cuma bermain imbang 0-0 lawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, sore WIB. Hasil ini membuat Timnas Indonesia harus berjuang ekstra keras untuk lolos ke final Piala AFF 2022, karena leg kedua akan bermain di kandang Vietnam pada tanggal 9 Januari nanti. Beberapa momen pada laga ini jadi sorotan warganet, salah satunya tackle terbang pemain Timnas Vietnam, Doan Van Hau kepada Dendy Sulistiawan di babak kedua. Doan Van Hau yang melakukan tackle justru mengerang kesakitan. Nahasnya wasit juga luput memberikan kartu kuning apalagi mereah. Doan Van Hau yang membuat cedera Evan Dimas pada final SEA Games 2019 hanya mendapat peringatan dari wasit. You scroll ke bawah untuk membaca reaksi netizen terkait tackle terbang dari Doan Van Hau dan performa wasit pada laga ini. Doan Van Hau kembali menjadi sorotan dalam laga Timnas Indonesia vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Berlangsung di SU GBK, leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia vs Vietnam berkesudahan 0-0, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Dalam laga yang berlangsung panas sejak awal pertandingan, nama Doan Van Hau menjadi pemain Vietnam yang mengundang atensi. Bek Timnas Vietnam itu melakukan aksi pelanggaran keras kepada penyerang Timnas Indonesia Dendy Sulistiawan. Tepatnya terjadi pada menit ke-54, ketika bola yang hendak dikuasai oleh Dendy, namun tiba-tiba Van Hau memajukan kedua kakinya secara brutal. Namun anehnya, justru Van Hau yang mendadak mengerang kesakitan. Lebih aneh lagi, wasit tak mengeluarkan kartu untuk Van Hau setelah aksi kerasnya itu.
Sosok Van Hau memang menjadi sorotan publik Indonesia, tak hanya kali ini saja ia melakukan pelanggaran keras. Saat itu, aksi Van Hau juga tak diberi kartu oleh wasit, hal yang sangat merugikan timnas Indonesia. Sementara pada Piala AFF 2022 ini, Van Hau sebelumnya juga telah disorot dalam laga melawan Malaysia. Pada menit ke-13, kamera menyorot aksi Doan Van Hau yang melakukan sikutan kepada pemain Malaysia Azam Azmi di sekitar kotak penalti. Kemudian, aksinya di menit 62, juga berhasil memprovokasi pemain Malaysia di pinggir lapangan yang membuat wasit mengusir pemain Malaysia. Profil Doan Van Hau, nama, Doan Van Hau, tempat lahir, Hong Min, Vietnam. Tanggal lahir, tanggal 19 April tahun 1999, kewarganegaraan, Vietnam. Posisi, bek tinggi badan, 186 cm, kaki terkuat, kiri. Karir, 2017. Saat ini, Hanoi FC tahun 2019 sampai tahun 2020, Herenveen, Belanda. Pinjaman. Van Hau merupakan salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki oleh Vietnam. Pemain ini serba bisa dan biasa dimainkan sebagai bek tengah ataupun gelandang bertahan. Sejak debut bersama timnas senior pada 2017 lalu, Van Hau telah membuat 19 caps. Ia juga menjadi bagian The Golden Star untuk mengarungi grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. AFC dan FIFA sampai turun tangan mengamankan semifinal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam sindir Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sindir AFF telah mengundang tenaga ahli dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dan dunia, FIFA, demi mengamankan laga ini. VFF mencemaskan kondisi keamanan Timnas Vietnam yang akan tandang ke Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. VFF pun menghubungi PSSI demi menjamin keselamatan para pemain skuad The Golden Star, julukan Timnas Vietnam. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan, mengatakan bahwa AFF sudah mengundang 2 pakar keamanan dan 2 pengawas pertandingan dari AFC dan FIFA.